tim basketnya juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk olahraga Indonesia dan juga untuk basketball di Indonesia. Dan juga Raffi Ahmad tak hanya dikenal sebagai artis papan atas tanah air. Suami Nagita Slavina itu juga terjun ke bisnis dan olahraga. Setelah memiliki klub bola, kini Raffi Ahmad memiliki tim basket Ranspik Basketball. Raffi bersama Rudy Salim dan juga Dito Aryo Tejo menjadi chairman Ranspik Basketball. Jangan lupa follow Ranspik Basketball, ujar Nagita Slavina dikutip dari Instastory, Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Raffi pun berharap tim basketnya bisa memberikan kontribusi yang baik. Selamat buat tim dan juga mudah-mudahan Ranspik Basketball bisa memberikan kontribusi yang baik untuk olahraga Indonesia dan juga untuk basketball Indonesia, tutur Raffi Ahmad. Namun ayah Rafathar tersebut belum mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi pemain. Lebih lanjut, tim basket Raffi ternyata juga sudah lolos verifikasi untuk mengikuti IBL Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @raffinagita1717 pada Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Ramai rekan artis menyambut antusias tim basket Raffi Ahmad. Jangan lupa follow Ranspik Basketball. Yes, selamat buat tim dan juga mudah-mudahan Rans Basketball. Kita tim basketnya juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk olahraga Indonesia dan juga untuk basketball di Indonesia. Dan juga tunggu, kita akan kasih tahu nanti siapa-siapa aja atlet-atletnya, siapa aja yang ada di dalam, ganteng-ganteng, keren-keren. Banyak koko-koko ganteng. Beneran? Banyak koko-koko ganteng. Jadi buat kalian semuanya follow Instagramnya Ranspik Basketball. Wey, ada basket, gue punya tim basket nih. Hai, aku ikutan basket. Wah, lu seneng pasti ya? Boleh gak bos jadi cheerleadersnya? Oh iya ya, boleh. Boleh, ya? Oke. Okay. Ikut basket. Ikut main basket. Ikut main basket, si boy one. Ya boleh, boleh. Boleh, boleh. Pokoknya support Ranspik Basketball. Follow dulu Instagramnya. Terima kasih atas dukungannya. Kita masuk verifikasi, alhamdulillah, dan